Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. Jumpa lagi bersama saya Raditya Prismandanu dalam pembelajaran TIK. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari bagaimana cara membuat akun baru pada aplikasi Gmail. Bagi teman-teman yang belum support channel ini, yuk kita support channel ini dengan klik tombol subscribe dan klik tombol lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baik, langsung saja kita ke tutorialnya setelah pesan-pesan berikut ini. Langkah yang pertama yaitu kalian harus memiliki aplikasi Gmail. Apabila sudah memiliki, kalian langsung saja klik aplikasi Gmailnya. Inilah tampilan awal dari aplikasi Gmail. Untuk itu, kalau kalian ingin membuat akun baru, pertama kalian klik tombol profile yang ada di sebelah kanan ini, ya. Setelah itu kalian scroll ke bawah, ya, karena di sini saya sudah mempunyai akun. Kalian scroll ke bawah, kalian klik yang tambahkan akun lainnya. Nah, jika sudah seperti ini, kalian klik tombol yang Google. Baik, jika tampilannya sudah seperti ini, kita scroll ke bawah. Kita klik yang buat akun. Nah, di sini ada dua pilihan. Pilihan pertama untuk diri sendiri, pilihan kedua untuk mengelola bisnis saya. Kita klik yang atas. Nah, jika sudah seperti ini, kita masukkan nama awalan dan nama akhir kita. Nah, selanjutnya kalian memasukkan nama depan dan nama belakang kalian. Misalkan contoh di sini nama saya, ya, nama depan saya Raditya, nama belakang saya Prismandanu. Jika sudah lengkap, kita klik berikutnya. Nah, ini dia meminta informasi dasar tentang tanggal lahir dan gender, ya. Kita masukkan tanggal lahir saya, misalkan contoh 10, bulan saya misalkan Mei, tahun saya misalkan tahun 2000 kelahiran saya. Nah, terus berikutnya kalian pilih gender kalian, misalkan yang perempuan ya perempuan, yang laki-laki ya laki-laki, atau kalian tidak ingin memberitahu. Nah, di sini kita klik yang pria. kalau sudah lengkap, kita klik berikutnya. Nah, di sini Google sudah memberi pilihan, ya. Misalkan di sini sudah namanya prismandanu.raditya0@gmail.com. raditya.prismandanu83@gmail.com. Karena di sini tidak ada yang saya suka, saya ingin membuat alamat Gmail saya sendiri. Contohnya kita klik yang paling bawah, yang nomor 3 ini. Jika sudah, misalkan saya pengen yang saya ingat biar gampang, namanya Raditya Prismandanu. Biar kalian ingat, ya. Misalkan tadi tanggal lahir saya 10@gmail.com. Nah, misalkan seperti ini. Oh, ternyata tidak bisa. @gmail.com-nya harus dihapus. @gmail.com-nya harus dihapus, ya. Misalkan gini, Raditya Prismandanu 10 misalkan, ya. Kita klik, oh ternyata tidak bisa, coba menggunakan yang lain, menggunakan underscore 10, misalkan seperti itu. Ternyata tidak bisa juga, berarti Prisman, gini aja Raditya Prisman. Oh ternyata bisa, tadi berarti alamat Gmail saya raditya.prisman@gmail.com. Lalu di sini saya membuat sandi, sandinya yang mudah saja, misalkan kayak nama saya juga. Kalau emang kalian tidak mau ribet, kalian samakan saja seperti alamat Gmail kalian. Raditya Prisman, gitu aja, ya. Kalau sudah bisa, oh coba lebih diperkuat lagi menggunakan simbol-simbol. Raditya 10
10 Prisman misalkan ya, biar mudah. Lalu kita klik berikutnya, ternyata bisa. Nah, di sini tambahkan nomor telepon atau tidak. Kita langsung saja klik yang bawah, lewati. Nah, ternyata di sini ada tinjauan info akun saya yang tadi saya buat. Misalkan di sini nama lengkap saya Raditya Prismandanu, alamat Gmail saya raditya.prisman@gmail.com dengan password tadi sandinya Raditya10Prisman. Nah, itu kalian bisa save atau kalian bisa catat di buku ataupun di note HP kalian biar agar tidak lupa dengan akun kalian. Di sini karena betul, karena sudah, saya klik berikutnya. Nah, jika sudah, kita scroll aja ke bawah. Saya setuju. Ataupun kalian bisa baca dulu. Lalu kalau sudah, nah ini masih loading. Di sini adalah tunggu sebentar. Lagi proses. Baik, ini tampilan sesudahnya. Sesudah proses seperti ini, kita masuk lagi ke profil yang paling atas nih, pojok kanan atas. Kita klik akun yang sudah tadi kita buat, Raditya Prisman. Nah, ini dia nih yang paling bawah biasanya ya, raditya.prisman@gmail.com. Kita buka saja. Nah, ini adalah tampilan awal dari akun Gmail kalian, karena kalian belum berinteraksi dengan akun Gmail yang lainnya. Baik, itu dia pembelajaran hari ini tentang membuat akun baru pada aplikasi Gmail. Bagi kalian yang suka dengan video ini, kalian klik tombol like dan jangan lupa di-share agar video ini bermanfaat bagi semua orang ya. Apabila ada pertanyaan atau ada saran, bahkan kritik, kalian bisa tulis semuanya di kolom komentar. Baik, kita jumpa lagi di pekan depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi.